Assalamualaikum ibu-ibu dan teman-teman semua. Ketemu lagi dengan mama di dapur Toma Cherry. Semoga ibu-ibu dan teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Coba tebak ibu-ibu, kali ini mama mau masak apa? Kali ini mama mau masak ayam serundeng. Dan ini mama sudah punya bahan-bahannya. Ini sudah ada ayam bagian paha, kelapa yang sudah diparut, dan ini bumbu-bumbu yang akan dihaluskan. Bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar, kunyit, jahe, serai. Dan ini bumbu tambahannya ada serai, daun jeruk, daun salam, lengkuas yang sudah diparut, garam, kaldu bubuk, dan gula merah. Sekarang kita haluskan semua bumbunya. Kita masukkan semua bumbu, bawang putih, bawang merah, kita masukkan jahe, kemiri, ketumbar, kunyit, serai, kita masukkan semua. Tambahkan air secukupnya. Kita blender sampai halus. Sekarang kita ungkep ayamnya. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Serai, daun salam, daun jeruk kita masukkan. Lengkuas kita masukkan. Ayam juga kita masukkan. Garam, gula, dan kaldu bubuk kita masukkan. Kelapa parutnya kita masukkan juga. Kita ungkep ayam sampai ayamnya matang, sampai kuahnya agak menyusut. Ini ayamnya sudah matang, kuahnya wis asat. Tinggal kita matikan kompornya. Sekarang kita angkat ayamnya, kita pisahkan dari kelapanya. Dan ini ayamnya langsung kita goreng dan kelapanya kita sangrai. Ini minyaknya sudah panas, kita goreng ayamnya sampai matang. Goreng ayamnya jangan terlalu kering-kering ya ibu-ibu, biar ayamnya itu enggak alot. Kita angkat ayamnya. Dan ini kita sisihkan dulu ayamnya. Ini kelapanya siap kita sangrai. Dan ini kelapanya kita sangrai sampai warnanya berubah kecoklatan. Untuk menyangrai kelapanya menggunakan api sedang ya ibu-ibu, biar nggak gosong. Kita aduk-aduk terus. Ini serundengnya sudah setengah kering. Kita masukkan ayam yang sudah digoreng tadi. Dan ini kita aduk-aduk lagi. Sampai serundengnya kering ya ibu. Dan jangan lupa untuk dicicip-cicip biar pas rasanya. Kalau sekiranya kurang garam gula bisa ditambahkan. Aroma ini sedap banget, wis enak. Ini serundengnya sudah tercampur sama ayamnya.
serundengnya wis kering, tinggal kita matikan kompornya. Ayam serundeng wis mateng. Ibu-ibu dan teman-teman, ini ayam serundengnya sudah mateng dan seperti ini penampakannya. Ini baunya wangi banget, sedep pol, rasanya gurih, sedep. Karena serundengnya ini kan disanggrai, jadi enak banget ampune, rasanya juga enak, pokoknya sedep pol. Dan monggo silakan ibu-ibu dan teman-teman untuk mencoba ayam serundeng resep dari Dapur Tomat Cherry. Ibu-ibu dan teman-teman silakan untuk mencobanya. Iki benar-benar mantul pol, wangi, sedep, gurih, pokoknya benar-benar indulita. Terima kasih sudah menonton video Mama kali ini. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu dan teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa ya ibu-ibu dan teman-teman semuanya untuk subscribe. Wassalamualaikum. Dadah.